Pemirsa, Marvel pelajar asal Kabupaten Sarolangun berhasil lolos mengikuti ajang Sains Nasional dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 2022. Marvel akan mewakili Kabupaten Sarolangun setelah mengikuti beberapa kali OSN dari tingkat kabupaten. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV, inspirasi kita. Salah seorang pelajar asal Sarolangun berhasil lolos mengikuti ajang Sains Nasional. Marvel, yang merupakan siswa di SMP Negeri 17 Sarolangun ini, akan mengikuti kompetisi Sains Nasional dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial secara daring yang akan dilakukan di sekolahnya. Di Kabupaten Sarolangun, Marvel berhasil lolos untuk mengikuti OSN di tingkat nasional. Pengumuman lolosnya Marvel ini telah diikuti pihak sekolah. Mengikuti ajang yang bergengsi ini dinilai merupakan hal yang sangat membanggakan. Namun Marvel mengaku dirinya harus mempersiapkan diri secara serius dan matang karena lawan yang dihadapi berasal dari seluruh Indonesia. Saya ikut bidang IPS. Persiapan saya kemarin untuk mengikuti OSN ini dalam berupa bentuk pelatihan-pelatihan dan pembinaan di sekolah dengan guru pembina. Kesannya tentu aja bangga dan juga senang gitu, bisa mengharumkan nama sekolah, nama daerah, orang tua dan keluarga. Sebenarnya ya mungkin memang belum memuaskan, ya lumayan lah. Harapannya tentunya bakalan ikutin sampai ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi, terus persiapkan diri lebih matang lagi. Dalam persiapan mengikuti kompetisi ini, pihak sekolah juga telah menyediakan sarana penunjang untuk persiapan, seperti penggunaan komputer dan jaringan internet yang sesuai dengan aturan kompetisi. Untuk Kabupaten Sarolangun, khusus anak kita sendiri dan memperoleh utusan ke tingkat nasional. Sementara yang lain peserta udah banyak sebenarnya, tapi alhamdulillah anak kita yang lolos. Untuk pembinaan terhadap anak, memang kami sudah memberikan mengesahkan 3 pembimbing, pembimbing IPA, Matematika, dan IPS ini untuk melatih siswa dalam mengikuti Olimpiade Siswa Nasional. Pihak sekolah berharap keikutsertaan Marvel dalam kompetisi Sains Nasional ini bisa mengharumkan nama sekolah maupun Kabupaten Sarolangun. Selamat Riyadi, JEKTV, melaporkan.